Halo semuanya, welcome back to YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian cara stalking mantan atau musuh kalian tanpa diketahui sama mereka. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi Play Store. Terus setelah itu kalian bisa cari Story Saver for Instagram. Kalian bisa pakai yang mana aja terserah, tapi aku mau pakai yang ini. Terus kalau misalkan udah kalian download, kalian tinggal buka aja. Nah, setelah itu kalian bisa pilih X aja. Terus kalian bisa masukin dulu Instagram kalian. Kalau udah dimasukin, bakalan jadi kayak gini, ada ceritanya gitu. So, setelah itu di sini aku mau buat cerita dulu di Instagram aku yang satunya lagi. Nah, aku mau buat cerita di sini. Kalian bisa lihat kalau ini bukan Instagram aku yang itu. Nah, aku mau bikin cerita. Terus aku posting. Nah, setelah diposting gini, aku mau lihat lagi. Nah, kalau kalian mau kepoin, kalian tinggal pakai story saver yang tadi. Terus kalian tinggal cari aja Instagramnya. Udah gitu kalian lihat tuh ceritanya. Nah, setelah kalian lihat, aku mau buktiin di sini ke Instagram aku yang satu lagi. Nah, kita buka lagi Instagram. Terus kita lihat ceritanya. Dan ternyata belum ada yang lihat. So, buat kalian yang pengen kepoin mantan atau musuh kalian, bisa banget pakai cara ini karena nggak bakalan ketahuan sama mereka. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat.